Bacaan niat sholat tarawih secara berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang budiman, berikut ini adalah bacaan niat sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah, baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Namun silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, mohon doanya agar channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Pemirsa, jika sholat tarawih dikerjakan secara berjamaah dan Anda sebagai makmum, maka bacaan niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Sementara jika Anda sebagai imam, maka bacaan niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Nah, demikian pemirsa penjelasan mengenai bacaan niat yang dilakukan secara berjamaah, baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.